Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim. Prabowo Subianto adalah seorang tokoh militer dan politik Indonesia. Ia lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 di Jakarta. Prabowo menempuh pendidikan di Akademi Militer Nasional dan menjadi perwira di angkatan darat. Ia dikenal sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Kopassus dan terlibat dalam berbagai operasi militer. Setelah reformasi 1998, Prabowo terjun ke dunia politik dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ia juga mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum 2014 dan 2019, namun tidak berhasil. Ia dikenal dengan posisi nasionalis dan sering membahas isu-isu ketahanan negara. Pada tahun 2024, Prabowo terpilih sebagai presiden, dan pemerintahannya diharapkan fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Karir politiknya penuh dengan kontroversi, namun ia memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pendukungnya. Prabowo Subianto adalah sosok yang dikenal sebagai politikus dan mantan militer di Indonesia. Setelah menjalani karir di Angkatan Darat, ia terjun ke dunia politik dan mendirikan Partai Gerindra. Selain itu, Prabowo dikenal memiliki kedekatan dengan sejumlah ulama dan tokoh agama salah satunya almarhum mantan Presiden Kiai Abdurrahman Wahid yang biasa disebut Gus Dur yang sangat disayangi dan dihormati oleh Pak Prabowo, sebagaimana kisah berikut ini disampaikan langsung oleh Pak Prabowo. Dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu, orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu bisa melihat jauh ke depan. Waktu karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih masih ya relatif muda ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari dari Gus Dur karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya satu teknik kalau mau kasih tahu. Beliau suruh saya ke Jawa Tengah. Ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan-kelebihan kemampuan Prabowo kok menghadap Kiai itu saya datang ke Jawa Jawa Tengah saya menghadap Kiai itu kemudian Kiai itu mengatakan kepada saya sudah Mas Bowo udah enggak usah mikir lagi kembali ke tentara Mas Bowo Jadi pengusaha saja. Lemes aku. Hah? Ketawa lagi. Waduh, ini memang ulama Indonesia ini. Waduh. Kecewa saya. Waduh. Ya. Masih menggebu-gebu kan? Pengen gagah kembali Pak. Kan saya enggak. Dalam arti kan dituduh ini itu ini kan tidak terjadi. Sudah, habis itu saya kembali ketemu Gus Dur, Gus Dur kayaknya sudah tahu ya enggak, gimana, gimana Mas Bowo, Ya katanya suruh jadi pengusaha, Gus, ya sudah kamu pengusaha saja Tapi ternyata ya, mungkin itu yang menyelamatkan saya, akhirnya saya jadi pengusaha Tuhan memberi kebaikan-kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal, akhirnya saya bisa bantu banyak orang. Dan begitu saya agak lumayan kembali lagi, waduh, ini gimana? Bagaimana saya bisa mengabdi dan berbakti kepada negara? Oke, okay, saya masuk politik. Disitulah saya mulai masuk politik. Saya belajar politik di Indonesia ini, mungkin ilmu politik saya paling lama dan paling mahal kalau orang masuk kuliah belajar politik berapa? 4 tahun kan? S1, tambah 2 tahun S2, tambah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi S3, jadi 4 2 2, 8 tahun atau 9 tahun menjadi dokter 8 uh, 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 atau 9 tahun saya belajar politik dari tahun 2012 Ya 2003-2004, sampai sekarang. 2003, 20 tahun saya belajar politik. 20 tahun saya belajar politik dan masih belajar sampai hari ini. Jadi waktu awal-awal saya belajar politik, ini boleh ya, saya boleh bicara. Pak. Kapan lagi saya bicara di hadapan ratusan ulama ya. Ya tapi salah Panitia sendiri kenapa undang saya. Gitu. Kalau Prabowo bicara dikasih podium, dikasih mic, itu nggak bisa. Nggak bisa pidato sebentar. Jadi salah sendiri ngundang saya. Mudah-mudahan bisa tahan. Tapi begini, benar. Jadi ternyata waktu saya belajar politik, saya mengira politik itu ya, datang, bikin konsep visi misi yang bagus iya kan habis itu orang oh visi misinya bagus yuk pilih dia ternyata politik di Indonesia nggak seperti itu pertama kali saya berada di sebuah partai politik saya nggak sebut nama partai itulah nggak enak pertama kali saya masuk partai itu membuat konvensi dengan semangat saya ikut konfesi itu. Kenapa? Enggak, saya enggak sebut partainya. Terserah kalian boleh nebak-nebak. Saya ikut keliling Indonesia dan waktu itu yang ikut sama saya itu ya banyak banyak tokoh juga. Termasuk Pak Nur Kulis Majid waktu itu. Jadi kita diundang di tiap provinsi ya memberi visi dan misi memberi visi dan misi Pak Nurkolis bicara saya bicara sebagainya habis tanya jawab tahu-tahu di dari belakang ada yang berdiri bicara ke Pak Nurkolis Pak Profesor benar yang Bapak sampaikan benar sekali kami setuju tapi ini kami ingin yang konkret apa yang konkretin kan? saya juga <laughs> saya juga belajar juga apa maksudnya konkret jadi Pak Profesor dalam politik ini kita yang penting adalah kredibilitas yang kedua adalah integritas yang ketiga adalah akseptabilitas tapi yang penting adalah isi tas <silence> 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 Pak Nur Kualis kan orang profesor yang idealis ya kan marah-marah gitu apa maksudnya isi tas oh saya belajar oh begitu <silence>